Sajroning itu, mangratus-ratus calon jemaah haji anu kagabung di Kloter Mogaran Sumedang, miang poe Senin kapeting naken. Eta calon jemaah haji teh bakal istirahat turut tanggal ka embarkasi Bekasi. Eta calon jemaah teh kungsi pasasedak di gedung Nagara Sumedang nalika narayaka jero bus. Tekurang ti 410 calon jamaah haji anu diwewegan ku petugas miang poe Senin kapeting naken. Eta rombongan teh kagabung dina kloter munggaran asal Sumedang. Eta calon haji anu miang teh narumpak 10 bus bari diaping ku pihak polisi. Samal eta calon jamaah haji teh kungsi pas sesedek nalika anu ngajarajap ngaping calon haji asup ka jero bus. Antukna eta nu jarajap teh ukur diijinan ngaping tepi ka gerbang gedung nagara. Salah seorang calon haji ngeceskeun dirina ngarasa bagja bisa miang ka tanah suci. Sokomo bisa miang dina kloter kahiji Kabupaten Sumedang. Dirina miang ngalakonan ibadah rukun Islam anu kalima babarengan jeung kolot katut garwana. Dirina miharep bisa mulang deui ka lemah cai dina kaayaan sehat salamet tur tajadi haji anu mabrur. Syukur alhamdulillah, kebetulan bukan kebetulan ya, udah menunggu 6 tahun saya mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun ini bisa berangkat ke tanah suci. Ini berangkat dengan siapa aja? 3 orang dengan istri saya dan ibu saya. Harapannya, Pak? Harapannya ya, mudah-mudahan kami bisa beribadah dengan khusyuk di sana dan berikan kesehatan, keselamatan sampai pulang. Sejroning itu Kepala Kementerian Agama Haji Hasan ngebrehkeun eta jamaah anu miang teh mangrupa rombongan munggaran anu miang ti Indonesia anu samemehna bakal ngaliwatan Bandara Kertajati tapi bolay. Antukna eta jamaah haji miang ti embarkasi Bekasi muruka Bandara Soekarno-Hatta turta miang ngajugjug ka Mekah pikeun ngalakonan ibadah haji. Jumlah jamaah full semuanya di Kabupaten Sumedang berjumlah 410, 404 jamaah, 6 petugas. Berita terakhir barusan karena setelah melapor ke Pak Presiden, Pak Menteri Agama untuk tahun ini ditangguhkan, lebih baik dipersiapkan tahun depan untuk berangkat langsung menuju Arab Saudi. Sekarang konsentrasi aja jamaah dari embarkasi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Rancangna rombongan kedua di Kabupaten Sumedang bakal miang di kloter 60 anu bakal miang tanggal 3 Agustus jeung jamaah sejena anu jumlahna teu kurang ti 400 calon haji. Diki Guntara, Bandung TV.